Hello, hai, apa khabar guys? Kali ini aku nak tunjukkan korang satu tempat yang menarik. Ini dia, Boh Estate. Tapi ini bukan di Cameron Highland tau. Ini tak jauh daripada kampung halaman aku, Kampung Busut Baru, Bukit Ceding, Banting Selangor. Oh, dekat Banting sebenarnya, bukan dekat Cameron. So mungkin antara korang yang tak tahu, mungkin ada juga yang dah tahu. Di Bukit Ceding ni, lokasinya di kawasan daerah Kuala Langat Banting ni, Selangor ni, ada ladang teh. Ladang teh yang lebih dikenali sebagai Ladang Teh Tanah Pamah. Ni antara ladang teh tanah pamah yang pertama di Malaysia, aku rasa lah. Mungkin juga di dunia, kita tak tahu. Tapi apa yang menarik, ianya berhampiran je, sebelah je dengan kampung aku, Kampung Busut Baru, Bukit Ceding, Banting, Selangor. Dekat sini, apa ni, pokok teh ni sama je macam di Cameron. Kebetulan semasa aku saja-sajalah pergi sini, sebab aku pun dah lama tak ke sini, sajalah singgah bawa anak-anak, bawa anak seorang je anak, untuk tengok apa ni dan melihat keindahan ladang teh ni. Ladang teh ni disulam dengan tanaman kelapa sawit. Alasannya adalah untuk mengimbangi haba panas matahari, sebab bawahnya ditanam dengan pokok teh. Tapi suasana masa ni lepas hujan memang sejuk lah, memang menarik. Dulu memang boleh masuk sampai dalam, tapi sekarang pihak Boh Estate sendiri tak benarkan kita masuk dalam. So boleh berhenti di setakat gate tu, dan kita bolehlah jalan-jalan sekejap ke depan sikit untuk kita ambil suasana dan juga melihat suasana apa ni, ladang teh ni. Tapi apa yang menarik, rasanya sama, dan seperti yang aku kata tadi, Boh Estate adalah satu syarikat ataupun saya rasa company ataupun syarikat yang sama menguruskan ladang teh di Cameron Highland. Malah di sini juga ada kilang pembungkusan teh, yang di mana teh yang diambil daripada Cameron Highlands pun dihantar ke sini untuk dipackingkan. Dan dalam masa yang sama, teh di sini ataupun daun teh di sini dibungkus jugalah. Tapi jangan korang tak tahu ya, daun teh ni selain untuk dibuat teh hijau ataupun serbuk teh lah ya, untuk kita buat minuman kan, sarapan, minum petang sebagainya, adalah fungsi lainnya, boleh dijadikan sebagai ulam. Sekejap lagi aku tunjuklah ya macam mana daun teh. So jom kita layan dan nikmati suasana sekitar kebun teh ni. Sebenarnya luas juga ya di kawasan Bukit Ceding. Kalau nak diceritakan dahulu, kawasan Bukit Ceding ni jauh di kawasan pedalaman ya. Sekelilingnya memang dikelilingi oleh hutan simpan Kuala Langat Utara lah ya, kalau senang nak cerita tu. Dululah, tapi sekarang dah kiri kanan dah banyak pembangunan, perumahan, perkilangan, dah tak ada apa dah. Okey, setakat ini je untuk jalan-jalan di sini, tak boleh pergi lebih jauh. Dan masa ni pun uncle ni pun baik hati benarkan kita. Okey uncle, terima kasih. Thank you. Sudah lama sini kerja? Sudah lama? Baru setahun. Uncle dulu dalam? Oh, Banting, bukan dulu sini lah. Oh, dia sini syarikat, ada syarikat security. Oh, syarikat lain. Oh, iyalah. Okey, Uncle. Okey. Terima kasih Uncle kerana benarkan kami untuk jalan-jalan dan shoot video sikit. Jadi apa ni? Ini adalah satu simpang. Jalan dia memang jalan biasa je. Ada jalan besar di depan tu, memang sekarang tak dibenarkan lagi lah untuk masuk ke dalam ya. Ini adalah jalan masuk ke ladang Tebo lah, tak jauh. Ini adalah persimpangan ke apa ni, Desa Kemandul ataupun jalan pintas untuk ke Rimbayu dan juga Saujana Putra. Ada juga jalan ini terus ke Banting melalui Kampung Sur Ceding, dan di belakang ini ke perkampungan orang asli Bukit Ceding, Pulau Kempas dan juga Busut Baru. Boleh juga tembus ke Ulat Lempit kalau ikut jalan pintas ya. Okey, itu sahaja perkongsian aku kali ini. Semoga korang
dapat manfaat lah daripada perkongsian aku kali ini, bercerita berkenaan dengan ladang teh Bukit Siding. Antara ladang teh tanah pamah yang pertama di Malaysia aku rasa, dan mungkin antara korang ramai yang tak tahu, di Banting, di Kuala Langat pun ada ladang teh. Baik, terima kasih kerana menonton. Daun teh ini pun juga, daun teh ini juga boleh digunakan untuk ulam-ulaman. Ya, masa aku kecil dulu, ibu aku, ya, mendiang ibu aku pernah bekerja di sini, bekerja di ladang teh ni. Mak akan bawa daun teh ni ke inilah, ke rumah untuk buat ulam culik dengan cili. Apa ni, kata orang tu, makan dengan sambal belacan. Memang best. Memang dia boleh jadikan ulam. Rasanya kelat-kelat lah. Macam kebanyakan daun ulam kan. Hingga di sini, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.